Hari itu Sabtu, 9 hari bulan rasanya. 9 bulan, jam 8.20, husband dah landing di Miri. Selepas 8 bulan saya jumpa, harap aku saya nangis di airport. Jadi on the way nak ambilnya, dia dah landing, saya jauh airport dengan rumah tu dalam 10 minit. Jadi saya jauh. So, kita sambung lah. Gini keadaan ambilnya di airport. Bye. Baru 5 minit dah. Rasanya dah setengah perjalanan. Setengah macam, mungkin setengah lah perjalanan. Just record sebab tangga cuaca tu hujan. Terus si perasaan, lama dah si jumpa husband, rasa berdebar tu si. Lucu. Dia rasa berdebar. Actually rasa berdebar tu dari malam tadi. Malam tadi pun dah start rasa berdebar. Si tahu apa hal. Tapi nang excited. Happy and excited. So kita sambung je lah. Tak rasa ya. Pukul 8.25. Setengah lah. Setengah perjalanan. Airport si jauh sebenarnya. Okay. Lepas tu sambung je. Okay. Ya, airport. Dah nak sampai airport dah. By the way, just sharing. Kami gila lagu Power Connector by di apa? G-Dragon. Minat gila lagu Power. So depannya airport, cun 10 minit, kurang lebih 10 minit lah sebab hujan. Okay. Aduh, hai, nervous babe, nervous. Okay, kelak tersambung ke. Dah sampai dah. Saya tahu abang dah keluar ke si. Gerimis ke, gerimis. Harap cik lebat. Mau lebat susah nak masuk kereta. Masih di dalam eh. Sebab ni ambil barang. Ni ada, ni ada luggage bah. Siapa kita pergi jalan men. Silang sikit nan. Taklah ada kosong sedek. Mereka tahu pergi je kosong siap. Kacak si aku. Okay, kacak. Mestilah kacak nak jumpa suami kan. Ya, ya ada luggage. Banyak barang di mbaknya. Banyak orang nunggu. Banyak orang nunggu. Kita duduk dok lah. Kita duduk. Kelak mundah adanya aku merakam lagi. Duduk guys, ramai benar orang nunggu depannya. View pun si nak ya. Abang bawa habis immigration. Cuba tangga banyak nak orang nunggu. Abang belum nampak lagi abang. Abang ambil habis luggage-nya banyak kali. Dan susah nak nengok dari jauh tu sebab penuh kan depannya. Ya bang. Emang. Dalam kereta. Hmm.
Lama dah si drive kereta. Kereta abang sendiri. Eh? Ada tempat nak ya abang? Makan canai. Minum teh tarik. Mbak Wanggana. Teh tarik. Penuh gede. Jantan. Orang balik dari Ghana teringin nak makan roti jantan lah. Okay, habis. Selesai. Sedap. Gafil-gafil je situ. Gafil? Oh, gafil. Eh, macam tak reti je. Nak cerita apa ya? Gafil, gafil. Takut? Dia takut juga. Dia malu-malu. Tuk buatnya Cik Mayu tu. Gafil, gafil. Eh. Gafil, setiap je. Wawannya, selalu gafil dengan suaranya. Tadi pergi makan dekat rasa selera rasa segar nasi lemak. Sedap. Dia lupa ambil video kau tak lapar. Pukul berkoncong. Kena tu pergi Bukit Kanada makan ABC. Cucu keribang, cucu pisang, air new husband. Lepas makan canai, jantan tak balik rumah sekejap. Tidur semua, bangun sebab lapar. Tak nak makan ABC je, nak ke cucu. Rojak sotong, memang minat rojak sotong. Rojak sotong, ada timun, ada... apa nama tu? Sengkuang, ada nanas, ada sotong. Sotong lah, ada tahu je tak? Ada tahu. Sedap bang. Sedap. Timun. ABC jagung dah datang dah. Terima kasih.